warna hijau, ini juga warna hijau kombinasi emas. Dan semuanya airbrush-nya, desainnya dari Kang Mas Papa. Dan tentunya semuanya body kit-nya apa segala macam sampai kinclong. Oke, kenapa hobi? Dua tak itu kan, sorry ya, berarti kayak cemong bilang aja ngebul. Bisa cemong lah istilahnya kan. Iya, ngebul dan juga susah ya. Karena kan dari latihan juga harus diongkel. Diongkel loh, gila loh diongkel. Ya, suatu hal yang sangat berharga harganya, jadi tidak ternilai. Jadi kenapa nih suka Tusur Kelompok, kenapa milih SP ini, NSR Special Product, karena langka dan juga mahal harganya. Jadi tidak ternilai apapun, jadi kalau misalnya metik, jereng itu langsung bisa, itu gak ada seninya. Jadi sesuatu hal yang susah dikombinasikan dengan artistik ini, itulah seninya, jadi sangat bagus. Itu kenapa saya memilih Two-Stroke. Tuh teman-teman, jadi teman-teman yang memang hobinya dua tak itu hobi benar-benar hobi yang mahal. Betul. Dan harus benar-benar dari hati, harus dicintai. Contohnya Nyai nih, Nyai tuh udah bongkar macam segala macam untuk memodif motornya. Betul. Sampai hasilnya gini. Ini suatu kebanggaan banget karena berbeda yang lain. Karena biasanya ada yang suka original. Originalnya masih kalau bodi. Jadi bisa untuk contoh teman-teman semuanya, nanti kalau mau custom DJ mau modify berorok keren, bisa contoh seperti bisa. Ini juga ya. Oke, teman-teman yang mau airbrush, mau custom kayak begini, ataupun mau oprek-oprek motornya, bisa saja mau cemong ya. Betul. Oke, Mbak Fitri, Kang Mas ada mau sematan dua kata lah buat acara ini, biar volume 3 tidak berjalan. Selamat dan sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, persatuan, perdamaian buat semua bikers Two Stroke Love Horse Indonesia. Pertama gue mau ucapin terima kasih buat Om Aco. Kita ucapin terima kasih yang udah menyelenggarakan ini di tahun kedua, sukses. Congratulations. Dan di tahun ini bisa menggandeng Polda Metro Jaya di Skrimsus ya, untuk acara vaksin booster. Dan yang belum vaksin bisa melakukan vaksin booster, dan vaksin keduanya juga hari ini bisa, karena gue hari ini juga melakukan vaksin kedua. Untuk kedepannya, gue harap dengan adanya acara ini yang pasti silaturahim, bikers, dan ini adalah hal yang paling mudah kita lakuin. Kumpul bareng, bersama, tetapi kelihatan banget persaudaraannya. Dan disinilah letaknya bahwa landasan dasar bikers dunia adalah brotherhood. Dan gue paling suka acara-acara gini, kenapa gue selalu bilang Maco, siap support kalau untuk acara komunitas, kumpul, silaturahim, dan apalagi bakso. Karena hal terkecil yang kita lakuin adalah berbuat. Nggak ada hidup nggak berbuat. Jadi kalau cuman lu nongkrong gaya-gayaan, tapi nggak bisa melakukan hal yang lebih baik, juga buat gue percuma. Kenapa gue seneng jadi bikers, ya ini yang bisa kita lakuin. Mudah-mudahan Two Stroke Love Horse Indonesia kedepannya lebih melakukan hal yang positif lebih banyak lagi dan diikuti oleh seluruh biker seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.